Ajaal! Apa kabar semuanya? Balik lagi bersama Ana Sultan Muksama. Dan kali ini Sultan bersama keluarga. Jadi video ini kita rencananya akan membuat Sultan diisolasi. Wah, karena sesuai dengan himbauan pemerintah, kita harus isolasi diri kita supaya tidak terkena virus corona. Tapi isolasi ini jangan kalian lakukan di rumah. Cukup Sultan aja yang diisolasi seperti ini. Kalau kalian isolasinya, kalian di rumah aja, jangan keluar-keluar karena virus corona lagi banyak. Nah, kalau gitu gimana kalau kita mulai isolasinya? Udah siap sepertinya? Iya. Kalau gitu kita mulai isolasi Sultan. Nah, yuk kita mulai. Baru ini udah lepas. Aku nggak angli gitu ale. Jadi gampang kok diketepinnya. Nah, katanya harus dicoba. Ini lagi kita mencoba. Bisa panjang situ. Kita mau lihat kalau bangkunya ditarik, apakah Sultan berhasil diisolasi di tembok? Gimana caranya pura-pura ngambang? Suruh pura-pura ngambang. Siap-siap ya? Siap. Jangan. Kita tahan aja jadi ngambang. Tangguh. 1, 2, 3. Lari. 1, 2, 3. Gagal diisolasi. Aduh. Sultan sampai keringetan. Aduh. Susah juga loh ternyata isolasi orang. Ternyata nggak gampang isolasi. Makanya kita harus berhasil. Kita aja susah isolasi diri, kalian juga harus bisa mengisolasi diri. Betul, kalian nah. Ya, di rumah jangan keluar-keluar, apalagi di luar banyak virus. Stay at home, di rumah aja. Apalagi kan program pemerintah kita tuh harus mengisolasi diri di rumah, jangan keluar-keluar karena di luar banyak virus ya. Nah guys, itu dia tadi apa namanya selotip, tapi ternyata Sultan tidak bisa diisolasi. Tapi kalian harus bisa mengisolasi diri kalian sendiri di rumah, jangan keluar-keluar karena pemerintah lagi nyuruh kalian untuk di rumah aja, di luar lagi banyak virus ya. Jadi biar kita bisa memutus rantai penyebaran virus corona. Iya, benar banget. Seperti kita ya, kita 3 minggu udah enggak keluar rumah. Di rumah aja. Di pinggir. Udah lockdown. Kita rumah lockdown. Alhamdulillah, enjoy aja sih. Kalau keluar pakai jaket atau pakai masker. Itu pun kalau yang perlu-perlu aja. Itu pun kalau penting banget, urgent harus keluar. Kalian keluar tapi tetap harus jaga, pakai masker, pakai jaket, sarung tangan, pokoknya kalian harus aman. Oke, makasih banyak udah nonton video ini. Semoga video ini menghibur kalian semua yang ada di rumah. Jangan lupa di like, comment, share,
dan di subscribe dan diaktifin notifikasinya supaya kalian update dan terbaru dari channel Harbata. Sampai jumpa lagi, thank you dan wassalam.